berhasil menyita 5 mobil, uang tunai, blokir 68 rekening, dan kami masih menelusuri asetnya. Ya. Kemana saja uangnya disalurkan, mudah-mudahan dengan kemampuan tracing aset dari kami, kami bisa mengungkap di mana saja uang milik korban. Ya. Karena ini adalah jelas penipuan dan bukan untuk trading yang benar. Saya himbau apabila masyarakat akan melakukan suatu investasi, pertama cek dulu legalitasnya. Apakah benar terdaftar di OJK dan di Bapepti. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.